mentalitas seorang mukmin seperti lebah. Apa sih lebah itu? Dan kenapa orang mukmin seperti itu? Yang pertama, lebah itu yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah lebah makan yang lain. Yang dihisap selalu saripati bunga. Ini potret. Orang beriman itu mentalitasnya selektif. Yang dimakan, yang Allah ridha. Yang diminum, yang Allah ridha. Selektif dia. Karena apa? Karena yang kita makan, yang kita minum akan masuk ke perut besar. Digiling oleh perut besar. Melahirkan energi. Menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau itu dihasilkan dari makanan haram, kita akan cenderung berpikir yang haram juga. Karena itu umat ini, orang beriman, selektif. Yang diminum yang Allah ridha, yang dimakan yang Allah ridha, yang dipakai pun yang Allah ridha.